beliau dan juga bagi pihak kerajaan. Macam saya seorang Tok Dalang ni, dia lain dari yang lain. Adakah seorang berbangsa Cina dia boleh berminat di dalam kebudayaan orang Melayu? Nama saya Yeo Hock Seng. Saya berasal dari negeri Kelantan. Saya mula-mula berminat dalam wayang kulit ni umur saya lebih kurang dalam 9 tahun. Sampai sekarang ni pun saya sudah bermain wayang kulit ni kira-kira dalam 40 tahun lebih. Semasa tu saya main di kampung-kampung. Kuala Lumpur, Jawatan Warisan, Museum dan Pelancongan panggil saya pergi luar negara. Tunjukkan wayang kulit ni di luar negara. Saya diisytiharkan sebagai UNESCO. Wayang kulit ini berasal dari India. Di Johor dipanggil wayang Melayu. Bila orang Kelantan pergi tengok wayang Melayu, dia bawa balik ke Kelantan. Bersuai dipanggil wayang kulit. Dia panggilkan wayang kulit sebabnya wayang kulit ini dibuat dengan kulit. Cerita wayang kulit ini dia melibatkan cerita-cerita seperti cerita-cerita dongeng, keadaan semasa, cerita moden. Sebab tu dia wayang kulit ini dia boleh dituntun oleh semua lapisan, tua dan pemuda. Bukan saja dia nak tengok daripada cerita tapi dia boleh dengar juga. Dia Tok Dalang ni menyampaikan misis. Di antara dua cerita ni dia dia banyak perbezaan. Cerita Buddha ni dia berusul-usulkan agama dan juga dia menasihatkan kepada anak-anak apa yang halal, apa yang berdosa. Sebab itulah dia kita nak buat patung dia tidak mahu melibatkan kulit. Jikalau kita melibatkan kulit, seolah-olah kita menganiayakan binatang. Kalau kita buat dengan plastik ni, sebab plastik ni dia bukan benda yang bernyawa. Dia cari tahu kayu tawang de, pakai ini kulit de, juga tidak mudah. 最后我们找到那个 PVC 料，然后我们就在找那个粘玻璃的那种蒙纱的纸，再把它贴上去，来去给它比较蒙，比较像皮这样子。希望说它做的可以达到我们吉兰丹真正传统的那一种风格，整个才有它的意思嘛。吉兰丹皮影戏啊，逐渐没落嘛。 Sebabnya saya ni kurang mahir berkenaan dengan Buddha. Di samping kita main wayang kulit tu kita boleh belajar cara-cara kehidupan Buddha. Kita kenalah membuat amal, menghormati. Saya sendiri pun berasa suka sebab kita boleh tahu apakah cerita ini. Maknanya kita membukakan minda kita. 百善孝为先，行善即行孝。